Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod Jetboost 3 Plus HDD spesial single glass ya. Dan untuk tampak sampingnya di sini menggunakan generasi yang ketiga atau selendang geprek ya. Dan untuk liverynya ini livery Antafaya ya. Untuk liverynya ini bisa kalian dapatkan di grupnya Jetboost 3 MHD single glass sama HDD dan single glass sama yang double glass ya. Dan di sini untuk variannya saya menggunakan aksesoris yang full ya. Full aksesoris seperti winglet, hidrolik, strap, lalu ada towing, terus ada talang air, sama ada kepet yang di bagian belakang. Juga tak lupa untuk gantungan busway. Sama yang atas itu antena ya. Dan di sini untuk velgnya saya juga menggunakan velg dari Alcoa. Dan untuk spionnya di sini saya menggunakan spion dari double glass ya atau spion biasa. Jadi yang ada lampunya itu. Dan untuk tampak dari interiornya seperti ini teman-teman. Jadi ya seperti ini. Seperti HDD single glass pada umumnya ya, yang free. Tapi untuk yang sel ini, untuk model spionnya ini agak berbeda gitu. Ini menyesuaikan dari mod UHD sama double decker ya. Dan semoga nanti untuk mod Dream Coach itu spionnya bisa diubah ya nanti ke depannya. Dan untuk animasinya tentunya sama saja ya, seperti animasi pada umumnya. Pokoknya animasi 1 suspensi, 2 bagasi, dan ketiga kap mesin. Dan untuk kap mesinnya juga sama saja seperti yang kemarin ya. Dan di sini untuk ketika kita menurunkan sen itu, untuk lampu itu, lampu sennya itu enggak terganti lampu biasa ya. Jadi tetap lampu sen gitu. Dan di sini untuk variannya juga sudah terdapat toilet gitu. Jadi untuk interiornya masih standar ya. Oke, kita belok ke kiri di sini. Dan bagi teman-teman yang menginginkan atau pengen mencoba mod ini, silahkan hubungi link yang ada di bawah ya. Sertakan di deskripsi. Pokoknya silahkan dicek saja nanti. Untuk harganya sendiri untuk sekarang 50k ya. Kalau dulu itu harga promo 30k. Itu kalian bisa request kayak pasang antena seperti saya itu atau entah apa. Pokoknya kalian nanti ada list gitu, kalian isi sendiri ya untuk formulirnya gitu. Dan untuk spion dari spion standar itu seperti ini ya untuk pandangannya. Dan, tapi untuk saya sendiri itu lebih suka dari spion gajah ya, atau yang besar itu. Dan kita akan berhenti di depan sana dan sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busi money.